Materi kesembilan 9 dan kita tutup dengan ini. Masalah iqalah. Jadi ada tiga kita pelajari malam ini ya. Kita pelajari tadi masalah salam. Pemesanan barang. Kita pelajari yang kedua tadi masalah syufa'ah. Partner dalam satu benda. Dan ingat syufa'ah itu hanya boleh pada aset yang tidak. Yang bisa dibagi dan tidak bergerak. Tanah ataupun rumah. Dan yang materi ke-9 masalah iqalah artinya pembatalan jual beli. Poin A nya pengertian ikhola. Ikhola ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satu dari keduanya merasa menyesal. Hukum ikhola sendiri, ikhola hukumnya disunnahkan jika salah seorang dari kedua orang yang melakukan jual beli memintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man aqala musliman bay'atahu bay atahu Allahu athratah. Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim atas jual belinya, niscaya Allah membatalkan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini transaksi, pastikan teman-teman tidak ada di agama lain. nggak ada di komunitas lain, cuma kita saja. Sekarang handphone ini saya jual kepada seorang teman saya muslim. Sudah terjadi transaksi. Dia sudah bawa pulang. Tiba di rumah, nyesal. Waduh, 10 juta. Mahal benar. Tadi kalau saya beli handphone 5 juta lebih baik. Dia kembali ke saya. Khalid ini kayaknya kemahalan saya mau kembalikan. Dalam Islam saya dianjurkan terima. Iya ini ambil duit mau kembali. Kalau saya lakukan itu dosa saya dimaafkan sama Allah. Enggak ada di agama lain itu. Transaksi yang luar biasa. Ini bab khusus namanya bab ikhala. Perhatikan saya baca kembali. Ikhala hukumnya disunnahkan. Jadi kalau teman kita sudah beli. Dia kembalikan. Tentu kita punya hak mengecek. Kalau barangnya utuh segala macam nggak ada masalah. Kalau ada cacat ada segala macam ya dia harus tanggung jawab, kan, kan? Tapi sunnahnya saya menerima itu membantu dia. Tidak boleh ada saudara kita Muslim sedih kena transaksi. Kasih Allah pembagi rezeki. Lihat, Allah hukumnya disunnahkan. Jika salah seorang dari kedua orang yang melakukan jual beli memintanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man aqala musliman bay'atahu aqala Allah asratah. Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim atas jual beli, Kerana dia menyesal, dia butuh duitnya, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Juga sabda Nabi SAW, Man aqala nadiman, ini lebih jelas lagi. Aqalahu allahu yaumal barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal. Sayang ya, kenapa saya beli? Lebih baik saya obati anak saya yang sakit, lebih baik begini, lebih baik begitu. Dia menyesal intinya. Ya mungkin orang kalau orang non muslim berpikir rumah sudah dibeli, udah untung sekarang. Sekarang kita sudah mengkhayal jual rumah satu miliar harganya cuma 900 juta misalnya, untung 100 juta. Lalu dia datang besoknya nyesal, ya, uangnya terlalu mahal, saya nggak bisa tabungan saya habis. Pasti kita sudah nggak mau kan gitu. Umumnya, tapi apa kata Nabi SAW, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal. Dia tahu dia lebih butuh duitnya. Dia nyesel. Tidak mungkin dia nyesel kecuali karena dia butuh kan. Maka Allah akan menerima pembatalan dosanya pada hari kiamat. Artinya Allah akan maafkan semua dosanya pada hari kiamat. Hanya karena memutahkan batal transaksi. Dengar nggak ini pedagang pedagang nih? Hah? Jangan ya, cuma tuh untung-untung-untung terus. Orang nyesel kembalikan. Nggak ada masalah. Saya subhanallah pernah ke Australia waktu itu diundang sama teman-teman kita muslim di sana. Ada transaksi jual beli. Rupanya kami masuk ke toko pakaian saya mau belikan baju anak-anak. Saya salah lihat harganya. Rupanya dia tulis di situ kalau beli sekian dapat diskon sekian banyak itu atau dapat bonus sekian. Saya pikir itu sudah seperti itu ternyata tidak. Dia ada nilai tertentu kalau dibeli segala macam. Untuk saya bayar kok banyak benar nih bayarnya. Tapi karena saya waktu itu tidak terlalu ikuti kursnya, saya pulang ke rumah terus saya hitung-hitung sama akhi yang sedang undang saya. Waktu itu kita di Sydney. Terus kayaknya ini ada salah transaksi akhi. Coba kita kembali Ustaz, kembali. Habis kembali ke tokonya memang ternyata tulisannya seperti itu. Saya bilang saya nggak paham. Tapi sudahlah, kita kan sudah selesai transaksi. Udah kita saya sudah anggap ini sudah sah aja. bilang enggak Ustaz, di sini nggak masalah orang. Kalau antum tidak suka, sampaikan ke orangnya. Saya tidak suka bisa dikembalikan. Masa sih saya nggak percaya tadinya. Ya terus saya dibilang ini orang transaksi tadi tapi kayaknya barangnya dia keliru dalam baca. Dikembalikan. Semusia ini ada dalam hukum Islam ini ya. Tapi ini mereka lakukan. Mungkin tidak semua tempat juga. Tapi ada tempat tertentu yang seperti itu. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan hukum iqala tadi. Harusnya orang Islam yang melakukan itu. Poin c yang terakhir beberapa ketentuan hukum tentang iqalah. Yang pertama terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah iqalah itu berarti membatalkan akad jual beli yang pertama. Atau mengadakan akad jual beli yang baru. Pendapat pertama dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Imam Malik rahimahullah. Maksudnya transaksi akad pertama dianggap sah. Sekarang pada saat dia mau kembalikan, Dianggap kayak transaksi baru, ataukah itu dianggap satu transaksi? Ini yang khilaf di antara ulama. Yang kedua, ikhola dibolehkan jika sebagian barang yang dibeli itu rusak. Ya. Iqalah dibolehkan jika sebagian barang yang dibeli itu rusak dibandingkan sebagian yang lainnya. Maksudnya ada penyesalan di sini, maksudnya ada penyesalan. Tapi kalau ada sesuatu barang yang rusak yang memang dia cacatkan lalu dia menyesal, maka itu dinilai tentu kadarnya dari kerusakan tersebut. Yang ketiga dalam ikhala tidak dibolehkan mengurangi harga atau menambahinya. Jika harganya dikurangi atau ditambahi maka tidak ada ikhala di dalamnya. Sehingga ketika itu ikhala menjadi akad jual beli yang baru yang di dalamnya berlaku hukum jual beli yang disempurnakan dengan hak syufa. Dan disyaratkan adanya serah terima pada jual beli makanan dan ketentuan hukum jual beli yang lainnya seperti sigot. Ya. Maaf, sigat, jual beli atau kalimat ijab dalam kabul dan lainnya Jadi kalau misalnya Saya tadi jual handphone 10 juta, lalu dia pulang ke rumah Dia nyesal, begitu dia nyesal dia balik kepada saya Saya nyesal nih, mau kembalikan Kalau saya Tidak mau mengejar pahala Iqalah ini, tadi penghapusan dosa saya Bisa saja, saya punya hak Saya tinggal mengatakan Ya sudah, anggap saja ke sekarang Kau jual ke saya barangnya Akad baru sekarang 10 juta saya akan beli 9 juta karena sudah akad yang kedua ini. Itu boleh-boleh saja dalam Islam, bukan dilarang karena memang dasarnya sudah putus akad itu. Tetapi tetap diprioritaskan transaksi iqalah tadi. Kita membantu dia sesuai dengan harga yang sudah dia beli. Itu kan tapi kita tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi di sini kalau mau iqalah ya. Tapi kalau kita mau tambah nilainya berarti sudah transaksi umum saja. Tidak ada masalah iqalah dalam masalah itu. Allahu a'lam. Baik begitu saja subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.